Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nah teman-teman, sesuai yang ada di judul, jadi video kali ini aku bakalan tunjukin pupuk apa yang aku pakai untuk tanaman-tanaman keladiku biar pada rimbun-rimbun dan juga subur kayak gini ya teman-teman. Jadi yang udah pernah aku sampaikan ke kalian semua, di sini tanaman keladiku banyak yang aku pakein pupuk abemik teman-teman. Jadi pupuk abemik itu biasanya dipakai untuk tanaman hidroponik, tapi ternyata dipakai untuk tanaman hias keladi juga dia bagus banget teman-teman nih. Ini dalam satu potnya isinya banyak banget, terus subur, rimbun, nggak kehitung isinya ada berapa nih teman-teman. Nanti sekalian aku bakalan bikinin tutorial cara pemakaiannya, peracikannya ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, tanaman keladiku subur-subur banget, terus isinya juga banyak. Tapi salah satunya kenapa mereka bisa rimbun dan juga isinya banyak, ini karena mereka itu keladi yang ditanam dari biji teman-teman. Kalau misalnya keladi yang dari cacahan itu biasanya susah untuk rimbun, tapi kalau yang ditanam dari biji dia mudah sekali untuk merimbun teman-teman. Rata-rata di sini untuk tiap potnya itu isinya bisa sampai 4-5. Tapi teman-teman kalau yang di sini aku nggak jual ya, jadi aku nggak jual kalau yang bukan di bikin di video promo itu berarti nggak dijual ya. Kalau yang dijual itu kalau yang aku bikinin video promo. Oke teman-teman, aku akan langsung aja tunjukin pupuk abemiknya dan juga cara pengaplikasiannya. Nah teman-teman, jadi ini pupuk abemik aku yang udah dicairin. Ini yang kayaknya ini yang A, ini yang B. Jadi cara pengaplikasiannya itu 1 liter banding, jadi misalnya airnya 1 liter, dikasihnya yang A 5 mili, yang B 5 mili. Jadi ini aku udah siapin air. Kalau ini air sebanyak 2 liter ya. Ini ada tulisannya 1000 mili, 2000. Iya, 2000 mili. Jadi kalau 2000 mili itu berarti sama dengan 2 liter ya, teman-teman. Kalau 1 liter itu berarti separuh. Nah, karena ini air 2 liter, jadi aku kasihnya 10 mili teman-teman. Jadi biasanya kayak gini nih, kalau tutup botol ini, dia tuh setutup ini tuh isinya 5 mili. Jadi ini 5 mili ya. Nih segini ini 5 mili. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung takarannya, tinggal teman-teman takar aja pakai tutup botol ini. Ya, tinggal dimasukin. Nah ini kan 5 mili, terus teman-teman ambil lagi satu tutup botol. Nah ini 10 mili berarti ya. Nah sekarang tinggal dikasih yang B nya ini yang B nya teman-teman. Susah. Sama ini juga 10 mili, 10 mili, 5 mili, 10 mili kayak gitu. Nah setelah itu teman-teman aduk-aduk. Untuk ngaduknya kalian gak boleh pakai logam ya, pakai sendok yang besi itu gak boleh, atau pakai peso, pokoknya gak boleh pakai peralatan yang besi kayak gitu. Aduknya pakai tangan aja, atau bisa juga pakai kayu ya teman-teman, tapi jangan pakai apa itu namanya besi ya teman-teman. Setelah itu kita siramkan ke tanaman keladi kita ya. Oke, setelahnya kita siramin ya teman-teman. Ini disiram aja kayak gini dan dibiarin di bawahnya ada tatakan ya teman-teman. Aduh kebanyakan tuh luber, sayang dia kebuang. Nah ini biarin aja airnya turun di tatakan, jangan dibuang.
jangan dibuang, biarin aja. Nanti dia sekitar 2-3 hari dia udah diresap sama tanaman keladinya. Nah, kalau misalnya 2-3 hari kan dia udah kosong nih tatakannya. Nah, teman-teman boleh tambahin lagi, diisi lagi kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang nanya berapa hari sekali pemakaiannya, pemakaiannya sepanjang waktu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya airnya habis, airnya kosong, kalian boleh tambahin lagi dan seterusnya. Itu cara ini ampuh banget buat tanaman keladi kalian tuh cepat besar, cepat rimbun. Terus ada teman-teman yang nanya, kalau misalnya nggak pakai tatakan disiramnya berapa hari sekali gitu. Jadi kalau misalnya nggak pakai tatakan itu kalian boleh siram setiap hari. Cuman kalau menurut aku mendingan kalian pakaiin aja tatakan ya. Aku lebih rekomendasikan kalian untuk pakai tatakan. Soalnya kalau misalnya nggak pakai tatakan terus sampai telat air, nanti tanaman keladinya tuh daunnya jadi pada kosong-kosong teman-teman kalau tanaman keladi sampai kekurangan air. Nah, ini kalau misalnya pakai pupuk abemik ya teman-teman, kalau misalnya pakai pupuk NPK itu juga caranya sama. Kalian bisa larutin NPK-nya untuk 2 liter air, NPK-nya itu sekitar 1 sendok, terus dilarutin terus disiramin. Kalau NPK itu 10 hari sekali nggak apa-apa teman-teman. Cuman kalau NPK hasilnya nggak sebagus pupuk abemik teman-teman. Kalau pakai pupuk NPK hasilnya menurut aku ya, nggak tahu menurut teman-teman yang lain sih, tapi kalau menurut aku kalau pupuk NPK hasilnya kurang bagus. Nah teman-teman, ini ada juga ya, masih kecil-kecil, jadi aku pakaiin tatakan kayak gini. Kalian bisa pakai tatakan nampan kayak gini ya. Ini di bawahnya tuh air abemik ya teman-teman. Terus kalau misalnya kita pakai pupuk abemik itu, airnya ini tuh enggak itu loh teman-teman, enggak mudah ditelorin sama nyamuk, enggak mudah ada jentik-jentiknya soalnya dia pupuk. Tapi kalau misalnya air biasa itu mudah sekali ditelorin sama lalat teman-teman. Nih tunjukin ya, nih teman-teman bisa perhatikan di sini, ini tatakan ya. Di sini tuh nggak ada jentik-jentik sama sekali. Soalnya ini air pupuk abemik. Beda misalnya dia air putih biasa, pasti udah dihinggapi banyak jentik-jentik teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang nanya, terus kalau misalnya dipakein tatakan, gimana nanti bisa menyebabkan jentik-jentik nyamuk? Caranya ya ini, jadi air tatakannya itu aku pakainya air abemik, jadi nggak mudah untuk dihinggapi nyamuk sama ditelorin nyamuk ya teman-teman. Gak ada jentik-jentik teman-teman tuh, gak ada jentik-jentik nyamuk. Aman. Kalaupun misalnya sampai ada, kalian bisa semprot aja pakai cairan insektisida, itu langsung jentik-jentiknya pada mati kok, langsung tepar. Hybrid ini cakep banget ya. Sininya hitam tapi tengahnya merah.
Nah, teman-teman, kalau ini tatakanku udah kotor banget ya. Udah lama aku nggak bersihin nih. Jadi kalau untuk punya teman-teman, kalian bisa bersihin 10 hari sekali kayak gitu biar nggak kotor ya. Ini punyaku udah hampir 1 bulan aku nggak bersihin. Jadi kotor dan juga banyak lumutnya. Nanti kalau punya teman-teman di rumah tuh yang rajin ya, yang rajin, sering-sering dibersihin tatakannya. Itu juga salah satu agar salah satu mencegah agar enggak ditelorin sama lalat. Tapi kalau misalnya airnya air abemik, insyaallah enggak akan ditelorin lalat kok, teman-teman. Nyamuk kok lalat ya. Nih, ini baru ku bersihin kemarin. Kalau ini kemarin ku bersihin, jadi bersih. Harus rajin ya, teman-teman. Namanya juga ngerawat tanaman hias. Kalau kita udah mutusin buat ngerawat-ngerawat tanaman hias, ya kita harus rajin ya. Oke, teman-teman, segini dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang nanyain cara pakai abemiknya gimana, kalian bisa tonton video ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.